Ya, jadi vlog aku kali ini aku mau berbicara tentang hampers. Ini terjadi sebenarnya dari pas kemarin Fadil Jaidi sempat posting di Instagramnya. Ambil handphone gue. Nih, Fadil Jaidi pernah chat aku. Dia nanya, "Kak, minta alamat. Aku mau ngirim hampers." Terus aku bilang, "Nggak usah," aku bilang, "karena kasih orang lain aja, nanti mubazir." Tapi ini kenyataannya begini nih. Tunggu. Sinyal juga kayak kutil ya di butik ya. Bye. Nih Fadil Jaidi guys, dia chat aku, "Kak, minta alamat dong, mau kirim hampers." Aku bilang, "Gak usah, dah banyak." Nah jadi ini kondisi ruangan aku sekarang. Aku sekarang lagi mau unboxing hampers-hampers dari orang-orang yang sayang sama aku. Aku yakin banget mereka yang ngirimin hampers ke aku, mereka sayang banget sama aku, mereka care banget sama aku dan ingin berbagi pastinya. Aku mau say thank you ya. Sambil aku mau kasih lihat ini dari Mbak Tita. Oke. Isinya kue. Thank you Mbak Tita. Nah, ini Momila. Oh, ini produk. Nah, kalau produk kayak gini nih aku rasa kayak lebih ini loh, kayak lebih sesuatu yang bisa dipakai lagi nanti gitu loh. Yeah. Kalau makanan terlalu banyak makanan jadi bingung gitu. Nah, ini lagi nih. Wow, dari Shangri-La Hotel. Hah? Mungkin belinya di Shangri-La Hotel. Oh, ini kue Yuni. Ini dari, ya nggak tahu dari mana. Ini dari JNE. Ah, kalau gini menarik nih, tuh kayu-kayu. Sekali lagi aku tegasin, bukannya aku membanding-bandingkan hampers ya dari siapa, tapi aku ini kan tinggal sendiri ya Yun. Gua kan kerja tinggal sendiri kan Yun. Jadi kalau di rumah gua banyak banget makanan Yun. Lu tahu kulkas gua enggak muat. Kulkas gua enggak muat. Kulkas di BSD juga udah muat. Iya, udah enggak muat. Oh my god, ini bagus banget. Dari mana ini? Ayo tebak siapa? Enggak tahu. Madam Maharani Kamala. Oh my god, ini mewah banget. Coba lihat. Iya. Oh. Ini dari MS Glow. Ada t-shirtnya pasti kayaknya jutaan sih ini kayaknya satunya. Ini Mama Iis. Mama Iis tahu kan artis viral yang sering dihujat. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ngirim pempe alemong. Duh, aku nggak tahu deh ini dari siapa. Terima kasih. Ini dari mana? Ini dari Lisa Fong. Oh, dari Lisa Fong. Ya. Thank you so much. Ini dari Facebook, Instagram, Batusi. Terima kasih banyak. Dari mana? Dear Ivan Gunawan, wishing you a happy Ramadan Karim. Keanu dan family. Oh, Keanu. Yes, itu dari siapa? Hotel Kempinski. Kayaknya Hotel. Itu Jordi deh. Iya kan? Jordi, terima kasih. Ini juga cantik banget nih. Ini juga cantik banget. Aku sampai enggak tega bukanya. Coba lihat itu dari Ria Baraba. Dari Teh Ria Baraba. Coba lihat. Wow. Boleh aku buka? Gak? Boleh. Jangan rusak Yuni. Enggak itu. Tuh. Ini kalau dibuka
kuenya di dalam sini, tapi kalau dibuka ininya berantakan. Jadi gimana coba buka? Nah ini harus... Ya kalau lu takut bukanya, expired dong, gak makan-makan. Dan ini aku jujur, ini gak ada setengahnya dari kiriman teman-teman semuanya. Once again, aku mau bilang terima kasih banyak atas atensinya. Makanya kalau dari yang beberapa hari terakhir pada nanya alamat, gua kagak kasih Yun. Gua bingung mau ngabisinnya kemana, siapa gitu. Maksud ngerti gak sih? Tapi aku mau ini ya, mau pengakuan dosa ya. Aku selama ini belum pernah lo ngasih hampers. Aku selama di sini belum pernah ngirim hampers. Iya kan? Ya Allah, maaf ya. Karena maksud aku nggak tahu kenapa. Maksudnya gini. Aku tuh kalau tahun-tahun sebelumnya, biasanya kan kalau hari raya itu udah pergi ke luar negeri. Okay. Ini kan karena pandemi kan, gitu. Jadi biasanya juga aku kadang suka malas pusing gitu, mikirin mau ngasih apa dan segala macem. Karena balik lagi, aku takutnya malah jadi mubazir gitu loh. Ya Allah, nih kayak gini nih. Tuh, pitanya udah berapa, ada ininya udah berapa, oh my God. Oke, okay. Yuni, ini disiapin. Oh, ada kerudungnya. Bukan kerudung, serbet. Oh, kaos. Oh, kaos. Oh, Facebook tahu kali badan gue ya. Ini badan gue banget Facebook. Facebook makasih banget. Aduh, ini bakal aku pakai. Ini size aku banget. Kok tahu Facebook ukuran badan aku? Gemes. Thank you ya. Oke, guys. Yun, lihat ini dulu deh sebelum kita jalan. Ini yang bebe-bebe. Nah, aku mau kasih tahu sama teman-teman, aku sama Bertrand kita bikin kolaborasi kerudung. Nah, kerudung ini nanti bisa kalian beli di store-nya BXB. Lucu banget kan? Tuh. I like this one. Iya, karena BXB kan banyak, mereka rata-rata berhijab kan. Jadi ayah kepikiran yuk bikin kerudung BXB X Ivan Gunawan. Yeay. Oke, sekarang aku mau siap-siap mau ke Kota Casablanca. Nanti kita lihat keseruannya di sana seperti apa ya. Gue master, sekarang aku lagi ada di Kota Casablanca. Aku ngerasa kayak udah lama banget nggak jadi desainer. Ini aku bisa ada di sini karena berkat teman-teman. Banyak asosiasi yang ada di sini yang jelas. Jadi Kota Casablanca ini memfasilitasi teman-teman desainer untuk bisa buka pameran di sini ya. Yeah. Karena mungkin nggak semuanya teman-teman punya cara berjualan secara online. Dan kalau mau datang ke butik juga pastinya kan lagi pandemi gini kan juga susah. Ada Mas Iki Purnomo, ada Aura Karisma, ada Bella. Hey, Mas Iki, ya. Udah lama dong nggak ketemu Aura. Iya. Udah lama banget. Dulu Aura pernah nggak show sama Mas Iki? Sering. Terus terakhir di FB jadi gong. Iya. Tapi kalau sekarang nggak sanggup bayarnya karena permaknya mahal. Astagfirullahaladzim. Ya kan, udah. Tapi aku bangga pernah dia jadi ikonku dan jadi gongku dan wah pokoknya udah jadi keren deh. Biasa, ya. Tapi sanggup nggak ya sekarang ya bayarnya? Sekarang dihubungi manajerku ya, terima kasih. Ini Mbak Jenny. Mbak Jenny aku bilang aku say thank you sama Mbak Jenny karena kalau bukan karena Mbak Jenny mungkin kita nggak teman-teman desainer nggak bisa punya pameran di mall. Ini acara tahunan loh ini. Iya, acara tahunan. Tidak support selalu support loh. Iya dong, pastinya. Jadi aku mau bertemu teman-teman lamaku. Halo. Hai, Nek. Kenalin, ini Alfirda. Hai. Sama? Aura. Ya kok gitu sih? Aura Bella. Tadi aku. Kan kita kalau, oh iya. Makanya. Kalau Aura kan Aura Bella, tapi ini Aura beneran. Iya. Udah ya? Kita mau ngobrol ya? Senior apa ya? Premier. Legend. Oh, legend. Legend.
Oke, terima kasih sudah saya terbuli di sini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Ifa. Sepi banget yang nonton, gak ada suaranya, gak bisa jawab. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hai Kak Ifa, apa kabar? Luar biasa. Aduh, Kak Ifa datang segar banget. Alhamdulillah senang. Yang mana brand saya alhamdulillah sudah tersebar di 10 kota di Indonesia. Ada di Bekasi, ada di Bogor, Bogor baru buka, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Purwokerto, ada di Pekanbaru, ada di Makassar, ada di mana lagi ya, pokoknya ada 10 city. Dan di era pandemi seperti sekarang ini juga alhamdulillah kami tidak patah semangat, kami terus berjualan bagaimanapun caranya itu. Dan aku sudah mengeluarkan tren busana hari raya, yang mana aku terinspirasi dari sebuah puisi atau sebuah kata-kata yang bisa membangkitkan semangat kita dalam hidup, yaitu love, hope, and happiness. Love, di sini saya melihat bahwa di era pandemi seperti sekarang ini, love itu dibutuhkan, cinta ini dibutuhkan untuk kita bisa terus berdiri sampai kapanpun, ya kan? Hope adalah harapan, bahwa walaupun kita banyak sekali goncangan, banyak sekali huru-hara yang terjadi di sekitar kita harus berperang melawan sesuatu yang tidak terlihat alias virus gitu kan. Tapi kita berharap bahwa harapannya kita bisa terus hidup bahagia ke depan gitu kan. Happiness balik lagi kebahagiaan gitu. Jadi sebenarnya karyanya adalah karya yang cantik melambangkan sebuah kebahagiaan. Ini brandnya udah 4 tahun, aku lupa sendiri atas manja itu. Inspirasinya mungkin. Sebenarnya itu bukan inspirasi ya, jadi saya itu kasih manja itu karena kan saya suka ngomong manja, yes, gitu kan. Jadi sesuatu yang cantik, sesuatu yang ya sering kita ikutin aja, tapi sebenarnya manja itu sendiri ada artinya gitu. Kalau nggak salah berjalan dengan kebaikan gitu. Oke, apakah butik manja sendiri juga ada online mungkin buat teman-teman? Ya, kalian bisa belanja manja hijab lewat Lazada, karena memang di Lazada kita punya toko yang besar di sana, jadi silakan mau berbelanja online di sana atau mau berbelanja lewat WhatsApp. Jadi di setiap Instagram manja hijab ada tim online yang bisa menemani bapak dan ibu semuanya berbelanja. Atau kalau lagi di kota Casablanca, kalau nggak salah booth saya ada di somewhere out here. Assalamualaikum. Hey. Waalaikumsalam. Oh my god, Irfan Hakim. Aku udah mau ciut tuh ya. Jadi kamu ikut berjualan juga? Iya dong, nggak mau kalah sama Irfan. Benar, harus. Jadi saya mau cerita sedikit nih untuk seluruh pengunjung kota Casablanca. Justru saya waktu buat brand manja hijab Irfan Gunawan berbarengan dengan Irfan. Betul. Bikin Irfan Hakim Store. Kolaborasi dong Kak. Kolaborasi kayaknya enggak ya, kayaknya jauh. Karena beda. Sudah terpoin ya. Iya, hijabku hijab terbaru. Kalau aku bisa tambahin ya, ini masuk ke dalam tren busana hari raya, bahwa sekarang ini mungkin untuk silaturahmi jarang sekali ada silaturahmi yang mengedepankan kemewahan. Ya. Rata-rata kita berada di satu rumah, kan? Jadi kalau nanti bapak dan ibu menyaksikan koleksi saya itu menggunakan bahan-bahan yang pertama tidak mudah lecek dan tidak panas. Gitu. Jadi kalau misalnya mau dibuat dalam silaturahmi di rumah tuh nggak terlalu bermasalah. Seluruh pengunjung untuk nanti bisa mampir di stand saya ya. Mana? Atau di mana? Atau di mana cari aja. Pokoknya cari. Dia berapa? Jaketnya udah jadi belum sih? Karena kota Casablanca ini udah terlalu baik dengan saya. Hari ini saya menghadirkan Miss Grand Indonesia. Ada Aura Karisma. Jadi Miss Grand Indonesia 2020 yang juga sebagai third runner up Miss Grand International. Ada Bella Sun juga, Miss Intercontinental. Jadi, karena anak saya dua-duanya kangen fashion show. Jadi daripada hanya nemenin saya bilang, ya? Yuk biar semuanya bisa ketemu langsung sama Aura. Saya dengan Irfan Hakim di sini senang sekali bisa berada di Ramadan Runway Kota Casablanca. Marilah sama-sama kita mulai event ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ramadan Runway 2021.
ceritanya nih, hari ini aku mau ke yatiman. Tapi daripada Aura sama Bella gak ngapa-ngapain, aku yuk lucu-lucuannya di mall gitu. Dan kebetulan kita punya pameran di sini. Ya, kita punya pameran di sini gitu. Jadi karena kita dapat booth gratis, jadi sang artis harus hadir. Begitu kasarnya. Banyak banget nih brand-brand dari teman-teman desainer juga yang show di sini, terus pameran juga di sini gitu. Hashtag bangga buatan Indonesia. Mana? Tentu, oh iya dong. Aja. Iya dong. Mari cue seperti yang kita lakukan sekarang. Welcome to Manja Booth. Ini booth kita. Kita banyak jualan kerudung. Lucu banget.